asam amino yang terletak pada hotspot dari ASI itu. Maka dilakukan analisis interaksi antara asam amino ASI itu dari 253 jenis vertebrata dan berbagai kasus infeksi SARS-CoV-2 pada kucing di Indonesia, serta kasus COVID-19 yang terjadi pada harimau dan singa di kebun binatang. Total angka kematiannya yaitu 1,2 sampai dengan 2,4%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tercurah kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan COVID-19. Video ini saya persembahkan untuk teman-teman di Taiwan, di mana semoga bermanfaat bagi kita semua. Coronavirus disease 19 atau disingkat COVID-19 adalah merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2. Awalnya terjadi pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, China, yang saat ini menginfeksi lebih dari 200 negara di seluruh dunia, sehingga penyakit ini disebut sebagai penyakit yang sifatnya adalah pandemi. Kasus coronavirus sampai dengan saat data ini diambil yaitu tanggal 11 September sebanyak 28 juta. 3,2%-nya adalah meninggal dan 71,8% adalah sembuh. Kemudian 25%-nya adalah kasus yang aktif, di mana itu terdiri dari 99% dalam kondisi yang ringan dan 1% dalam kondisi yang kritis. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menyebut virus ini dengan nama 2019 Novel Coronavirus atau disingkat dengan 2019 nCoV. Penyakitnya disebut dengan Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Kemudian, organisasi Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Virus, yaitu sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap klasifikasi dari virus coronaviridae, menyebut virus ini dengan nama SARS-CoV-2. Ini adalah klasifikasi dari virus SARS-CoV-2, famili coronaviridae, genus beta coronavirus, dan spesies severe acute respiratory syndrome related coronavirus. Dengan individu disebut sebagai SARS-CoV-2. Ini adalah pohon filogenetik yang menunjukkan kelompok alfa coronavirus dan beta coronavirus, di mana SARS-CoV-2 ini adalah virus corona ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang menginfeksi pada manusia. Genom virus SARS-CoV-2 96% identik dengan genom dari virus corona yang berasal dari kelelawar, dan 91% identik dengan genom virus corona yang berasal dari terenggiling. Penyebarannya dari kelelawar ke terenggiling, kemudian dari terenggiling ke manusia, atau dari kelelawar langsung ke manusia. Semua ini masih belum jelas dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Terlebih dahulu, saya akan sedikit membahas tentang genom dari SARS-CoV-2. Ukuran dari virus SARS-CoV-2 adalah sekitar 120 nanomikron atau sekitar 0,1 mikron. Sisinya ada di sini virusnya. Ini adalah bentuk virusnya. Virusnya adalah bentuknya bulat, ada tonjolan-tonjolannya. Di mana tengahnya ini adalah materi genetiknya. Kemudian tonjolan-tonjolan ini disebut dengan spike glycoprotein. Kemudian ada protein M, kemudian
kemudian ada HE, kemudian yang merah-merah ini adalah envelope-nya, kemudian ada protein E, dan yang di tengah ini adalah RNA dan N-protein. Ini adalah genom dari virus SARS-CoV-2, merupakan virus RNA untai positif, terdiri dari 7 ORF, kemudian ada gen S, gen E, M, serta gen N, di mana gen S inilah nanti yang akan berperan untuk membuat protein spike yang berfungsi untuk menempel pada reseptor dari sel host. Untuk mengetahui kerentanan berbagai vertebrata terhadap infeksi virus SARS-CoV-2, maka gen S inilah nanti yang akan banyak dianalisis. Ini adalah gambaran dari virus SARS-CoV-2 ketika menginfeksi sebuah sel. Spike protein yang ada pada permukaan dari virus akan menempel dengan reseptor juga, kemudian akan menyebabkan virus ini menginfeksi sel tersebut. Selanjutnya adalah satu tentang asal-usul dari SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Yang kedua, tentang reseptor yang digunakan oleh SARS-CoV-2 untuk menginfeksi sel. Yang ketiga adalah tentang interaksi antara asam amino yang terletak pada reseptor binding domain spike dari virus SARS-CoV-2 dengan asam amino yang terletak pada hotspot dari ACE2. Analisis pohon filogenetik dari virus SARS-CoV-2 termasuk golongan beta coronavirus, 88% identik dengan virus corona yang berasal dari kelelawar di daerah Shenzhen, China, dan 96% identik dengan virus corona dari kelelawar yang berasal dari daerah Wuhan, China. Kemudian, 79% identik dengan virus SARS-CoV dan 50% identik dengan virus MERS-CoV. Beta coronavirus dibagi menjadi 4 lineage, di mana ada lineage A, B, C, dan D. Lineage A sama lineage D masih belum diketahui menggunakan reseptor apa, sementara lineage C yang termasuk salah satunya adalah virus MERS-CoV yang menggunakan reseptor CD26, sedangkan lineage B yaitu ada virus SARS-CoV di sini yang sudah diketahui menggunakan reseptor ACE2, sedangkan reseptor untuk virus SARS-CoV-2 masih belum diketahui. Spike protein dari virus SARS-CoV-2 termasuk reseptor binding domain serta reseptor binding motif secara langsung berikatan dengan ACE2, sama persis dengan virus SARS-CoV. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa virus SARS-CoV-2 menggunakan ACE2 sebagai reseptor. Hasil studi bioinformatika menunjukkan bahwa terdapat 17 asam amino dari reseptor binding domain virus SARS-CoV-2 yang berikatan atau berkontak dengan 20 asam amino dari ACE2 dari sel host. 5 asam amino penting dari virus SARS-CoV dan SARS-CoV-2 dibandingkan dengan virus SARS yang menginfeksi binatang yang lain, yaitu civet dan kelelawar. Civet ini adalah famili Mustelidae, misalnya adalah musang dan lumut. Posisi residu asam amino 442, 472, 479, 480, dan 487 dari virus SARS-CoV itu sama dengan posisi residu 455, 486, 493, 494, dan 501 dari virus SARS-CoV-2. Sedangkan ini adalah residu asam amino pada reseptor ACE2. Ini ada pada manusia, orang utan, dan monkey atau kerang. Ini adalah sama persis asam amino yang memungkinkan untuk terinfeksi virus SARS-CoV-2. Mouse dan rat, ini residu asam amino. Ini adalah termasuk binatang yang dia sudah terkonfirmasi tidak bisa diinfeksi oleh virus SARS-CoV-2. Dan ini adalah posisi residu asam amino ACE2 dari kelelawar, civet, ferret, sama kucing, di mana posisinya ini antara ferret dan kucing, ini asam aminonya sama persis.
Komposisi asam amino ini akan mempengaruhi kerentanan dari masing-masing binatang terhadap infeksi virus SARS-CoV-2. Studi bioinformatika dan kristalografi menunjukkan interaksi antara virus, baik virus SARS-CoV-2 atau virus SARS-CoV dengan reseptornya yaitu ACE2. Leucin 455, kemudian glutamin 493 pada SARS-CoV-2 akan berinteraksi dengan hotspot lisin 31. Asparagin 501 akan berikatan dengan lisin 393 pada ACE2. Jika digambarkan, posisi interaksi antara virus, baik virus SARS-CoV dan SARS-CoV-2 dengan reseptornya adalah seperti ini. Untuk mengetahui berbagai kemungkinan virus SARS-CoV-2 bisa menginfeksi berbagai jenis binatang, maka dilakukan analisis interaksi antara asam amino ACE2 dari 253 jenis vertebrata dengan reseptor binding domain serta reseptor binding motif dari spike virus SARS-CoV-2. Analisis ini dilakukan dengan studi bioinformatika. Untuk mengetahui kerentanan vertebrata lain, dilakukan alignment sekuen gen ACE2 dari 253 spesies vertebrata untuk membuat pohon filogenetik. Kemudian, diklasterkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang ACE2-nya dapat digunakan oleh SARS-CoV-2, yaitu dekat dengan klaster kelelawar, civet, dan swine, dan kelompok yang ACE2-nya tidak bisa digunakan oleh spike SARS-CoV-2 sebagai reseptor, yaitu kelompok yang satu klaster dengan tikus. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat dua kelompok. Pertama, kelompok amfibi, kelompok kondrites yaitu ikan tulang rawan, dan kelompok telostomi yaitu ikan tulang keras. Di mana kelompok ini diprediksi sebagai kelompok yang ACE2-nya diprediksi tidak dapat digunakan sebagai reseptor SARS-CoV-2. Kemudian yang kedua yaitu kelompok mamalia, aves, dan reptilia, di mana kelompok ini tampaknya ACE2-nya dapat digunakan sebagai reseptor dari virus SARS-CoV-2. Dari 253 vertebrata tersebut diketahui yaitu kelompok yang dikonfirmasi dapat digunakan oleh SARS-CoV-2 yaitu susukrova, kemudian kelelawar, kemudian civet, dan manusia. Dan kelompok yang diprediksi dapat digunakan di SARS-CoV-2 yaitu kelompok yang berwarna biru. Ini ada beberapa yang berwarna biru. Kelompok yang telah dikonfirmasi tidak dapat digunakan oleh SARS-CoV-2 yaitu tikus, mus musculus, dan kelompok yang tidak dapat digunakan oleh SARS-CoV-2 yaitu kelompok yang diberi tanda warna kuning. Aves dan reptil termasuk kelompok yang berwarna kuning, yaitu diprediksi ACE2-nya tidak dapat digunakan sebagai reseptor SARS-CoV-2. Sedangkan mamalia termasuk kelompok yang ACE2-nya diprediksi dapat digunakan oleh SARS-CoV-2 sebagai reseptor. Untuk mengetahui kerentanan beberapa mamalia terhadap penyakit COVID-19, maka dilakukan analisis ACE2 beberapa mamalia lain yaitu sebagai berikut. Ini adalah analisis kerentanan kelompok mamalia terhadap infeksi SARS-CoV-2. Yang berwarna merah menunjukkan spesies yang ACE2-nya tidak dapat berikatan dengan protein spike dari SARS-CoV-2, dan yang berwarna hijau menunjukkan sekelompok mamalia yang ACE2-nya dapat berikatan dengan protein spike dari virus SARS-CoV-2. Dari hasil kedua studi bioinformatika tersebut, kemudian saya ringkas sebagai berikut, yaitu kelompok mamalia yang ACE2-nya dikonfirmasi dapat digunakan sebagai reseptor dari SARS-CoV-2 adalah susukrova, kemudian kelelawar, kemudian civet, dan manusia. Selanjutnya, kelompok yang ACE2-nya tidak dapat digunakan sebagai reseptor SARS-CoV-2 yaitu mus musculus. Berikut ini adalah sekelompok binatang yang ACE2-nya tidak dapat digunakan sebagai reseptor dari SARS-CoV-2. Ini adalah reptilia,
contohnya adalah ular, kemudian aves yang sudah dilakukan analisa yaitu merpati, kemudian burung, kemudian beo, dan ini burung lagi sejenis burung, kemudian burung tuntul, dan burung pemakan lebah. Berikut ini adalah sekelompok mamalia yang AC itunya tidak dapat digunakan sebagai reseptor dari AC itu. Ini ada sekelompok tikus, raccoon, merkat, kemudian ada marmut, kemudian ada gajah dan onta. Sekelompok mamalia yang AC itunya dapat digunakan sebagai reseptor dari sarkoptu, simpanse, babu, kambing, sapi, domba, kerbau, kuda, kucing, anjing, ada terenggiling, kemudian ada hamster. Artinya, berdasarkan studi bioinformatika, binatang-binatang tersebut dapat terinfeksi virus sarkoptu. Sebagian sudah teruji secara eksperimental bahwa dapat terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 dan kasus infeksi alami di lapangan juga sudah pernah ditemui. Ini contohnya yaitu pada kucing dan anjing. Sedangkan yang hijau ini adalah baru terbukti secara eksperimental di laboratorium. Lainnya belum teruji secara eksperimental dan belum ada laporan kasus di lapangan. Berikut ini adalah sekelompok binatang yang dapat digunakan sebagai hewan coba di lab terkait dengan riset COVID-19, yaitu hamster dan squirrel. Selanjutnya adalah riset lab dengan menginokulasikan virus SARS-CoV-2 pada kucing. Dan berbagai kasus infeksi SARS-CoV-2 pada kucing yang terjadi secara alami, serta kasus COVID-19 yang terjadi pada harimau dan singa di kebun binatang. Untuk mengetahui apakah virus SARS-CoV-2 dapat menginfeksi kucing, maka dilakukan penelitian, yaitu 4 ekor kucing remaja usia 6 sampai dengan 9 bulan diinokulasi intranasal menggunakan virus SARS-CoV-2 yang berasal dari pasien. Hasilnya menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat ditemukan pada saluran pernafasan, termasuk pada paru-paru, juga pada usus halus. Tidak ditemukan pada otak, jantung, kelenjar limfa, ginjal, spleen, liver, dan juga pankreas. Hal ini menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat menginfeksi kucing secara eksperimental. Untuk mengetahui kemampuan penyebaran virus SARS-CoV-2 antar kucing, maka dilakukan penelitian. 3 ekor kucing remaja diinokulasi menggunakan virus SARS-CoV-2, kemudian dimasukkan ke kandang isolasi. 24 jam kemudian, kucing yang tidak terinfeksi atau kucing sehat dimasukkan ke kandang yang ada di sebelah dari kandang kucing yang diinokulasi tersebut. Ini adalah suasana kandangnya. Ini juga di mana ruangannya adalah tekanan negatif. Ini adalah pasangan-pasangan kucing. Satu kucing yang diinokulasi, ini kucing yang sehat tadi. Ini juga dipasangkan aliran udaranya ke sana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat dideteksi pada feses dan saluran pernafasan dari 3 ekor kucing yang diinokulasi dan 3 ekor kucing sehat yang tadi diletakkan di sebelah kandang kucing yang diinokulasi. Hal ini menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat menginfeksi kucing remaja dan dapat ditularkan melalui droplet saluran pernapasan antara kucing dan kucing secara eksperimental. Hal ini juga menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat ditularkan antara kucing dengan kucing melalui airborne. Antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 juga dapat dideteksi. Tetapi pada penelitian ini tidak melaporkan tentang gejala COVID-19 pada kucing. Penelitian juga dilakukan pada anak kucing usia 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Hasil menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat bereplikasi secara efisien pada kucing. Dan pada anak kucing itu lebih rentan dibandingkan kucing yang lebih dewasa.
Hasil penelitian yang lain yaitu pada kucing yang diinokulasi dan pada kucing sehat yang diletakkan di kandang sebelah dari kucing yang diinokulasi tadi menunjukkan bahwa tidak ada gejala sama sekali atau asimptomatik, yaitu tidak ada peningkatan suhu tubuh, juga tidak ada penurunan berat badan, juga tidak ada konjungtivitis. Kemudian, virus dapat dideteksi dari hapusan hidung pada semua kucing yaitu pada hari ke-4 sampai hari ke-6. Dan virus ini dapat ditularkan dari kucing ke kucing. Virus tidak terdeteksi pada hapusan dari rektum. Dan semua kucing ini mempunyai antibodi terhadap SARS-CoV-2. Hasil penelitian yang lain, yaitu inokulasi virus SARS-CoV-2 pada kucing, menunjukkan bahwa semua kucing tidak ada gejala atau asimptomatik. Suhu tubuhnya tetap normal, berat badannya tetap normal, dan ketika dilakukan pengambilan data secara radiografi, maka tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perubahan pada paru-paru. Selanjutnya adalah kasus COVID-19 pada kucing yang terjadi di Belgia. Ini kucingnya umurnya lebih dari 15 tahun, di mana pemiliknya adalah positif COVID-19. Kemudian setelah dilakukan analisis genom virus SARS-CoV-2 dari pemilik kucing dan dari kucing menunjukkan bahwa virusnya adalah sama, sehingga bisa dikatakan bahwa kucing ini tertular dari pemiliknya. Kemudian virus RNA dapat ditemukan pada hapusan nasofaring dari kucing tersebut dan juga ditemukan pada vomit dan juga pada feces. Virus SARS-CoV-2 masih bisa ditemukan pada kucing tersebut selama 10 hari. Ini adalah gejala kasus COVID-19 pada kucing, yaitu dimulai dari gejala umum, kemudian muncul gejala saluran pencernaan, dan akhirnya gejala respirasi, yang hal ini sama dengan gejala yang terjadi pada manusia. Gejala umum terdiri dari kelelahan, kemudian malas makan, ya, kemudian muntah dan diare. Beberapa hari kemudian disusul dengan gejala yang lebih mengkhawatirkan, yaitu bersin, kemudian batuk yang berlebihan, kemudian juga ada kekurusan, dan akhirnya menunjukkan gejala yang lebih mengarah kepada kesulitan pernapasan. Dan kucing ini selanjutnya gejalanya menjadi semakin membaik dan mengalami kesembuhan dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Selanjutnya adalah kasus COVID-19 pada kucing yang terjadi di New York. 2 ekor kucing yang dites positif SARS-CoV-2 dengan gejala berupa gangguan saluran pernapasan secara ringan yang terdiri dari batuk dan pilek. Dan kucing ini tertular dari manusia. Sehingga disarankan pada pemilik binatang kesayangan untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu kasus COVID-19 yang terjadi pada kucing di Hong Kong. Setiap ada orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka semua orang yang serumah dan semua binatang kesayangan yang ada di dalam rumah itu akan dilakukan karantina dan dilakukan pengetesan terhadap SARS-CoV-2. Dari 50 kucing yang orang yang tinggal serumah atau close contact dengan orang yang positif COVID-19, maka ditemukan 6 kasus positif COVID-19. Semua kucing ini tidak menunjukkan gejala, yaitu dia subklinis, di mana secara klinis tampak sehat. Setelah dilakukan pemeriksaan genom, maka ditemukan bahwa genom SARS-CoV-2 dari kucing dan dari pemilik itu adalah identik atau sama persis, dan ini menunjukkan bahwa terjadi penularan dari manusia ke kucing. Untuk penularan dari kucing ke manusia secara teori itu memungkinkan, tetapi sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya penularan COVID-19 atau penularan SARS-CoV-2 dari kucing ke manusia. Kasus COVID-19 pada kucing yang terjadi di Prancis. Dilakukan karantina 22 ekor kucing dan 11 anjing dari pemilik yang terinfeksi SARS-CoV-2 atau suspek SARS-CoV-2. Semua anjing, yaitu 11 anjing, setelah dilakukan pengetesan SARS-CoV-2 hasilnya adalah negatif. Dan dari 22 ekor kucing yang dites SARS-CoV-2, terdapat 1 ekor kucing yang positif. Gejalanya berupa gangguan pada sistem respirasi dan sistem pencernaan, tetapi sifatnya adalah ringan, berupa
males makan, kemudian mata dan batuk. Dan virus ini masih bisa terdeteksi sampai dengan 6 hari setelah infeksi. Setelah dilakukan analisis genom SARS-CoV-2 dari kucing dan manusia menunjukkan bahwa genomnya adalah sama. Hal ini menunjukkan ada infeksi alami COVID-19 pada kucing yang terjadi di Prancis yang mungkin ditularkan dari pemiliknya. Kasus infeksi SARS-CoV-2 juga terjadi pada kucing yang ada di Spanyol. Sejumlah 23 binatang yang terdiri dari 8 kucing, 1 marmut, 2 kelinci, dan 12 ekor anjing yang dikarantina karena pemiliknya menderita COVID-19. Dari hasil screening ini menunjukkan bahwa hanya 1 ekor kucing saja yang positif terhadap SARS-CoV-2, sementara binatang yang lainnya adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kucing dapat terinfeksi virus SARS-CoV-2 yang mungkin berasal dari pemiliknya. Kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 selain terjadi pada kucing, juga bisa terjadi pada harimau dan singa, di mana keduanya ini masih ada di dalam satu famili yaitu Felidae. Terdapat 5 suspek harimau dan setelah dilakukan pemeriksaan PCR ternyata 4 yang positif COVID-19. Dan pada singa terdapat suspek 3, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 3 yang positif. Kasus ini terjadi di Bronzo, New York, yang awalnya terjadi pada seekor harimau yang bernama Nadia yang menunjukkan gejala batuk kering, bersin-bersin, dan kehilangan nafsu makan. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan PCR adalah positif SARS-CoV-2. Kemudian, 4 harimau yang satu kandang dan 3 ekor singa yang kandangnya berdekatan menunjukkan gejala yang hampir sama. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dari 4 harimau tersebut ternyata 3 yang positif dan dari singa tersebut 3-3-nya adalah positif SARS-CoV-2. Penularan yang terjadi pada harimau dan singa ini diduga berasal dari seorang keeper yang pada waktu itu belum menunjukkan gejala COVID-19. Di antara binatang-binatang tersebut tidak ada yang menunjukkan gejala gangguan respirasi yang dan binatang-binatang tersebut semuanya sembuh. Berikut ini adalah ringkasan dari kejadian infeksi SARS-CoV-2 pada kucing yang terjadi di Amerika. Terdapat 39 suspek. Jadi kucing-kucing ini semuanya dikarantina karena pemiliknya atau orang yang tinggal serumah dengan kucing tersebut positif COVID-19. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada 18 yang positif SARS-CoV-2 dan 1 yang meninggal. Selanjutnya adalah riset lab dengan menginokulasikan virus SARS-CoV-2 pada anjing dan berbagai kasus COVID-19 pada anjing yang terjadi secara alami. Penelitian eksperimental infeksi SARS-CoV-2 pada anjing. Penelitian dilakukan pada 7 ekor anjing yang berusia 3 bulan. 5 anjing diinokulasi virus SARS-CoV-2 secara intranasal dan 2 ekor anjing tidak diinokulasi tetapi diletakkan di kandang yang bersebelahan dengan anjing yang diinokulasi. Virus dideteksi dari kulasan orofaring dan rektal pada hari kedua, 4, 8, 10, 12, dan 14 setelah infeksi. Dari 5 anjing yang diinokulasi terdapat 2 ekor anjing yang virus positif di rektal pada hari kedua setelah infeksi. Kemudian langsung dilakukan otopsi pada hari keempat. Tetapi pada hari keempat setelah infeksi ini, dari hasil otopsi menunjukkan bahwa tidak ada virus yang bisa dideteksi pada semua organ. Juga dari hasil swab tidak ditemukan adanya virus. Kemudian satu ekor anjing menunjukkan positif virus dari rektal pada hari keenam setelah infeksi. Dan 2 ekor anjing tidak menunjukkan adanya virus, walaupun sudah diinokulasi dengan virus. Pada hari ke-14 setelah infeksi, dilakukan deteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2. Dari 5 ekor anjing yang diinokulasi, 1 anjing tidak dilakukan pemeriksaan karena sudah dietanasi pada hari ke-4 setelah infeksi. Kemudian dari 4 ekor anjing yang tersisa, 2 ekor anjing menunjukkan seropositif, dan 2 ekor anjing menunjukkan seronegatif.
Kemudian dari dua ekor anjing yang tidak diinokulasi tetapi dikandangkan dekat dengan anjing yang diinokulasi itu menunjukkan bahwa dua ekor anjing ini seronegatif. Hasil ini menunjukkan bahwa anjing memiliki kerentanan yang rendah terhadap infeksi SARS-CoV-2. Peneliti lain juga melakukan studi eksperimental infeksi SARS-CoV-2 pada anjing. Tiga ekor anjing dilakukan anestesi, kemudian diinokulasi menggunakan virus SARS-CoV-2 dan dilakukan etanasi pada hari ke-42 setelah infeksi, kemudian dilakukan pemeriksaan jaringan. Hasilnya menunjukkan bahwa anjing yang diinokulasi menggunakan virus SARS-CoV-2 secara klinis masih tampak normal dan suhunya pun masih normal. Virus tidak ditemukan pada semua anjing dan pada berbagai waktu dari infeksi itu tadi. Anjing mengembangkan antibodi terhadap SARS-CoV-2 yang dideteksi pada hari ke-14 setelah infeksi dan mencapai puncak pada hari ke-21 setelah infeksi. Tetapi titernya itu lebih rendah dibandingkan dengan antibodi yang berasal dari kucing. Hal ini mengindikasikan bahwa anjing memiliki kerentanan yang lebih rendah terhadap SARS-CoV-2 dibandingkan dengan kucing. Ini adalah kasus COVID-19 pada anjing yang terjadi di Hong Kong, yaitu dilakukan isolasi dan pemeriksaan pada 15 anjing dan 7 ekor kucing yang berasal dari rumah yang orangnya terkonfirmasi menderita COVID-19. Dari 7 ekor kucing tersebut, tidak ada satupun kucing yang positif SARS-CoV-2. Sedangkan dari 15 anjing, terdapat 2 ekor anjing yang positif SARS-CoV-2. Anjing yang pertama yaitu anjing Pom yang berumur 17 tahun. Di mana anjing ini sebelumnya sudah menunjukkan gejala penyakit yang lainnya, yaitu jantungnya murmur, terjadi hipertensi, terjadi gangguan pada ginjal, terjadi hipotiroid, dan sebelumnya pernah ada sejarah terjadi hiperadrenokortisem. Hasil PCR menunjukkan positif, tetapi viral load-nya rendah. Kemudian hasil pemeriksaan serologi menunjukkan bahwa adanya antibodi terhadap SARS-CoV-2. Kemudian anjing ini sudah sembuh dan dipulangkan. Tapi 2 hari setelah keluar dari isolasi atau dari karantina, anjing tersebut adalah meninggal. Namun diduga meninggalnya itu bukan karena SARS-CoV-2, tetapi karena penyakit yang diderita sebelumnya. Kasus yang kedua yaitu terjadi pada anjing gembala Jerman, umur 2,5 tahun yang dalam kondisi yang sehat. Anjing ini dikarantina dan dites SARS-CoV-2 bersama dengan anjing yang lain yang berasal dari rumah yang sama. Secara klinis, anjing ini sama sekali tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik, tetapi hasil PCR menunjukkan positif. Dan anjing yang lainnya juga menunjukkan PCR-nya negatif. Kemudian dilakukan analisis QN virus SARS-CoV-2 yang berasal dari kedua anjing tersebut dan hasilnya adalah virus SARS-CoV-2 dari kedua anjing tersebut identik dengan virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penularan infeksi SARS-CoV-2 dari manusia ke binatang. Tetapi yang belum jelas adalah apakah anjing yang terinfeksi bisa menularkan SARS-CoV-2 kepada anjing yang lainnya atau binatang yang lain. Atau apakah anjing bisa menularkan kepada manusia? Hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Kasus infeksi SARS-CoV-2 pada anjing juga dilaporkan di Amerika. Berdasarkan data dari World Organization for Animal Health ditemukan 31 anjing suspek yang berasal dari pemilik yang positif COVID-19 ditemukan 12 anjing yang positif SARS-CoV-2 dan salah satunya. Selanjutnya adalah riset laboratorium yang menginokulasikan virus SARS-CoV-2 pada berbagai binatang, yaitu babi, ayam, kalkun, burung puyuh, dan angsa. Penelitian untuk mengetahui kemampuan virus SARS-CoV-2 dalam menginfeksi binatang yang lain seperti babi, ayam, dan bebek juga dilakukan. Metode yang digunakan sama dengan metode penelitian pada anjing, di mana binatang diinokulasi secara intranasal menggunakan virus SARS-CoV-2, kemudian beberapa binatang yang lain yang tidak diinokulasi diletakkan di kandang yang berdekatan dengan binatang yang diinokulasi.
Hasil menunjukkan bahwa virus tidak ditemukan pada suap pada binatang yang diinokulasi ataupun binatang sehat yang diletakkan pada kandang yang berdekatan dengan virus yang diinokulasi. Semua binatang ini menunjukkan hasil negatif terhadap virus SARS-CoV. Hal ini menunjukkan bahwa baik babi, ayam, bebek itu adalah tidak rentan terhadap infeksi virus SARS-CoV-2. Penelitian yang sama juga dilakukan pada ayam, kalkun, bebek, burung puyuh, dan angsa. Binatang-binatang ini diinokulasi menggunakan virus SARS-CoV-2. Kemudian dilakukan pengamatan dan hasil menunjukkan bahwa tidak ada gejala klinis pada semua binatang tersebut. Virus juga tidak ditemukan. Kemudian antibodi juga tidak didapatkan pada hari ke-14 setelah inokulasi virus. Hal ini menunjukkan bahwa baik ayam, kalkun, bebek, burung puyuh, ataupun angsa adalah merupakan binatang-binatang yang tidak rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2. Selanjutnya adalah riset dengan menginokulasikan virus SARS-CoV-2 pada ferret. Ferret adalah hewan yang mirip dengan musang tetapi berasal dari keluarga Mustelidae. Kasus infeksi SARS-CoV-2 secara alami yang terjadi pada mink atau serpelai, di mana mink ini adalah merupakan binatang yang berasal dari keluarga Mustelidae, yaitu sejenis berang-berang dan musang. Sedangkan civet itu dipercaya sebagai host perantara untuk infeksi SARS-CoV. Civet ini adalah sejenis musang, luwak atau garangan, tapi dia berasal dari famili Viverridae. Ini adalah riset lab yang dilakukan pada ferret sebagai binatang coba yang biasa digunakan untuk penelitian. Ferret ini diinokulasi menggunakan virus SARS-CoV-2 dan hasilnya menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat bereplikasi pada saluran pernafasan bagian atas dari ferret sampai dengan 8 hari tanpa menunjukkan penyakit yang berat ataupun kematian. Tetapi replikasi virus ini pada organ yang lain tidak terdeteksi. Selain itu, SARS-CoV-2 juga bereplikasi pada saluran pencernaan. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya virus RNA dari hapusan rektal. Tetapi virus ini tidak terdeteksi pada paru-paru, bahkan setelah ferret diinokulasi secara intranasal, sehingga binatang ini cocok digunakan sebagai binatang coba. Selanjutnya ini adalah kasus COVID-19 pada mink. Mink ini adalah binatang yang diambil bulunya biasanya digunakan untuk jaket bulunya. Kasus ini terjadi di Belanda, di mana di Belanda ini banyak sekali peternakan mink, yaitu ada sekitar 125 peternakan mink. Pada dua peternakan mink, yaitu NB1 dengan populasi 13.700 dan NB2 dengan populasi 7.500 binatang, dilaporkan bahwa pertengahan April 2020 terjadi peningkatan kematian dengan gejala discharge nasal dan distres saluran pernapasan. Secara keseluruhan, total angka kematiannya yaitu 1,2 sampai dengan 2,4%. Kemudian dari binatang yang mati itu tadi dilakukan nekropsi dan dilakukan tes terhadap SARS-CoV-2, influenza A, adenoviral infection, E. coli, dan Pseudomonas aeruginosa. Dan semua itu menunjukkan hasilnya negatif kecuali SARS-CoV-2, yaitu positif. Mink ini dikandangkan secara individu, yaitu dalam kandang-kandang individual, dan tidak ada kontak antara binatang dengan binatang. Tetapi kandang antara binatang satu dengan binatang yang lain itu berdekatan, sehingga memungkinkan untuk terkontaminasi droplet dari kandang sebelahnya. Dan diduga kasus COVID-19 pada mink ini berasal dari pekerja dan keluarga pemilik dari peternakan tersebut. Ini adalah sekilas timeline tentang kejadian COVID-19 pada peternakan NB1 dan NB2. Ini diawali dari pekerja yang positif, kemudian pekerja masuk rumah sakit, dan kemudian akhirnya menulari keluarga pemilik dari peternakan tersebut. Kemudian ini menulari mink yang pertama kali dan akhirnya menyebar. Karena pegawai mobil atau kendaraan juga beberapa peralatan yang digunakan pada kandang NB1 itu bergantian dengan sehingga memungkinkan kontak antara peralatan-peralatan tersebut dari NB1 ke NB2 atau sebaliknya.
Ini adalah laporan kasus COVID-19 yang terjadi pada Mink Farm atau peternakan Mink yang ada di Utah, United States, di mana dilaporkan ada 8 peternakan Mink dengan total suspek sekitar 56.757 dan kematian Mink sekitar 8.305. Di mana pada semua Mink ini dilaporkan memiliki gejala gangguan pada sistem pernapasan dan tiba-tiba meninggal. Hasil nekropsi dari Mink yang meninggal tersebut menunjukkan bahwa Mink tersebut adalah positif SARS-CoV-2. Kejadian COVID-19 pada binatang yang lainnya yaitu di sini sudah dilakukan pengetesan pada 1 ekor marmut dan 2 ekor kelinci dari pemilik yang positif COVID-19. Namun hasil ini menunjukkan bahwa kedua binatang ini adalah negatif terhadap SARS-CoV-2. Berdasarkan hal-hal yang telah kita diskusikan tadi, maka beberapa binatang yang rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2 yaitu ferret, kucing, dan hamster merupakan binatang yang secara eksperimental dapat terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 dan dapat menyebarkannya pada binatang lain yang satu spesies dalam kondisi yang sudah diatur di laboratorium. Kucing pada kondisi infeksi alami juga dapat terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2. Namun, kemampuan menyebarkan virus tersebut ke sesama kucing masih perlu diteliti lebih lanjut. Secara eksperimental, kucing yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik. Tetapi, ada beberapa kucing yang menunjukkan gejala ringan pada saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Anjing secara eksperimental di lab juga dapat terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2, tetapi tampaknya tidak dapat menyebarkan virus tersebut kepada binatang yang lain. Anjing memiliki kerentanan yang lebih rendah dibandingkan kucing. Anjing yang terinfeksi secara eksperimental tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik, tetapi pada anjing yang terinfeksi secara alami, ada yang menunjukkan gejala gangguan pada saluran pernafasan tetapi sifatnya ringan. Harimau dan singa secara alami dapat terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 dan mungkin dapat menularkannya kepada binatang yang lainnya. Namun, hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Kasus infeksi SARS-CoV-2 pada Mink menunjukkan bahwa Mink secara alami dapat tertular oleh virus SARS-CoV-2 dan mungkin juga dapat menyebarkan virus tersebut ke sesama Mink. Namun, hal tersebut juga masih perlu diteliti lebih lanjut. Kasus COVID-19 yang terjadi pada binatang tersebut, baik pada kucing, anjing, harimau, singa, dan Mink, diduga tertular dari manusia yang kontak dekat dengan binatang tersebut. Ini menunjukkan bahwa adanya penularan dari manusia ke binatang. Namun, bagaimana penularan dari binatang ke manusia? Secara teori, penularan dari binatang ke manusia juga bisa terjadi. Namun, sampai saat ini hal tersebut masih belum terbukti. Sedangkan beberapa binatang yang secara eksperimental tidak rentan terhadap infeksi virus SARS-CoV-2 yaitu tikus putih, babi, ayam, kalkun, bebek, burung puyuh, dan angsa. Binatang lain yang tidak rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2 yaitu marmut dan kelinci. Binatang-binatang yang sampai saat ini belum ada kasus, tapi secara bioinformatika menunjukkan bahwa AC itu dari binatang-binatang itu mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan SARS-CoV-2 adalah simpanse, babi, kemudian kambing, domba, sapi, kerbau, dan kuda. Binatang-binatang ini sampai saat ini belum ada kasus COVID-19. Kemudian binatang-binatang lainnya yang berdasarkan studi bioinformatika menunjukkan bahwa AC itu tidak mempunyai kemampuan berikatan dengan spike dan SARS-CoV-2 adalah gajah dan unta. Tetapi pada kedua binatang ini juga belum ada bukti bahwa memang SARS-CoV-2 tidak bisa menginfeksi kedua binatang tersebut. Jika Anda mempunyai gejala mirip dengan gejala infeksi SARS-CoV-2, maka segera lakukan konsultasi ke pusat kesehatan masyarakat yang terdekat dan melakukan isolasi mandiri. Selain itu, perlu melakukan pemeriksaan tes SARS-CoV-2 pada semua anggota keluarga dan kepada binatang kesayangan Anda. Jika binatang kesayangan dicurigai menderita COVID-19,
Maka, segera konsultasi ke dokter hewan atau datang ke rumah sakit hewan yang terdekat. Meskipun belum ada bukti penularan COVID-19 pada binatang ke manusia, tetapi secara teori itu memungkinkan jika ada kontak yang intens, sehingga harus berhati-hati dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat baik dari informasi-informasi yang saya bagikan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Dadah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang COVID-19 and animal. Video ini khusus saya buat untuk teman-teman dokter hewan dimanapun berada. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Asam amino yang terletak pada reseptor binding domain dari. Selanjutnya adalah riset lab. Selanjutnya adalah riset lab yang menginokulasikan. Berdasarkan hal-hal yang telah kita diskusikan tadi, ini ada beberapa binatang yang rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2 yang terbukti secara eksperimental dan kasus. Contohnya adalah pada kucing, kemudian pada harimau, singa, dan juga pada anjing, di mana kucing memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anjing. Juga pada ferret dan pada mink. Binatang-binatang yang tidak rentan terhadap SARS-CoV-2 yang terbukti secara eksperimental yaitu ayam, kemudian kalkun, bebek, burung puyuh, juga angsa, kemudian babi, dan yang terbukti secara kasus tidak rentan terhadap SARS-CoV-2 yaitu marmut dan kelinci. Dadah, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.